Inilah aktivitas skuad Badak Lampung FC saat menjalani latihan perdana di tengah pandemi COVID-19. Latihan ini guna mempersiapkan fisik ke-24 pemain untuk menghadapi laga Liga 2 Indonesia yang akan digelar pada Oktober mendatang. Latihan yang digelar di lapangan PKOR Bandar Lampung ini, tim Badak Lampung didapuk sebagai tuan rumah dari grup A Liga 2 Indonesia bersama Babel United FC, Perserang Serang, PSBS Biak, Cilegon United, dan Persewar Waropen. Dani Aulia selaku manajer menyampaikan, para pemain Badak Lampung FC sebelumnya sempat diliburkan dan hanya melakukan latihan secara mandiri. Namun, pemain kembali dipanggil sejak tanggal 24 Agustus lalu untuk melakukan latihan persiapan pertandingan Liga 2. Untuk persiapan sendiri menuju ini ya, alhamdulillah kita sebagai tuan rumah ya, yang jelas kita maksimalkan di latihan, karena memang mungkin semasa 5 bulan kemarin kan mereka hilang pil untuk di lapangan, makanya kita alhamdulillah bisa jadi tuan rumah. Jadi ya kita percaya dan yakin mudah-mudahan nanti kita bisa melaju ke babak selanjutnya. Selain itu, untuk menjaga para pemain agar tidak terpapar COVID-19, pihak manajemen Badak Lampung memperketat kedisiplinan protap kesehatan pada setiap pemain dan membatasi aktivitas di luar mes. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.